Sebuah video viral seorang ibu mertua peluk menantunya yang buta sedang ngamen di jalanan. Tanpa rasa malu dan risih, seorang ibu mertua langsung menghampiri dan memeluk menantu laki-lakinya. Dalam video tampak mertua dan menantu ini bertemu di pinggir jalan. Sang ibu mertua yang melihat langsung memanggil menantunya tersebut. Mendengar suara ibu mertuanya, pria ini pun diam di tempat. Setelah keduanya bertemu, tangis sang ibu mertua pun langsung tumpah. Ia langsung memeluk menantunya layaknya anak kandung sendiri. Ternyata menantu ibu ini tak bisa melihat atau tunanetra. Meski penampilan menantunya lusuh, namun ibu ini tetap memeluk dan menciumnya. Suaranya pun terdengar bergetar pilu. Usut punya usut, rupanya anak perempuan ibu ini yang tak lain istri pria tersebut sudah meninggal dunia. Sama seperti pria ini, sang istri juga tunanetra. Diketahui istri dari pria ini sempat sakit lalu meninggal dunia. Sebelum tiada, sang istri sempat meminta suaminya untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa. Namun sang suami bersikeras ingin merawat sang istri. Dan benar, ia menepati janjinya. Namun hingga sang istri meninggal dunia, pria ini ternyata masih berada di Sumatera. Dari pernikahan itu, keduanya tidak dikaruniai anak. Dalam kesempatan itu, sang ibu mertua juga sempat meminta agar menantunya itu pulang ke Jawa. Ia minta dikabari jika memang sang menantu akan kembali ke Jawa. Mendengar pesan sang mertua, pria ini pun berjanji akan memberitahu jika ia pulang kampung nanti. Melihat begitu sayangnya sang ibu mertua pada menantunya, tak sedikit netizen yang ikut terharu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.